Kong kacang. 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 Ka. Nga. Kacang. Ngacang. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku, Hanwin Kitchen. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Hanwin Kitchen dan si nyonya cantikku. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar, panjang umur, dan selalu dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bagi teman-teman yang suka videonya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Terima kasih. Teman-teman, saya mau rebus kacang. Ini kacang kongkong gede-gede. Jumbo-jumbo ini ya, teman-teman. Biar tercampur kacangnya. Hai. Nanya bilang kalau keluar jalan-jalan cepet banget waktunya, gak terasa. Teman-teman, saya tuh pakai baju kayak gini, pakai baju panjang terasa panas, kayaknya gerah gitu ya. Ini pakai baju ini dingin, jadi saya mau pakai baju panjang lagi. Cuaca di Hong Kong itu kayak gini lah teman-teman. Paling enak cuaca itu di Indonesia, cuacanya kita pakai baju pendek terus ya. Kalau di sini tuh cuacanya serba salah deh. Paling enak cuaca itu adanya di Indonesia. Ini saya kedinginan pakai baju pendek, tapi pakai baju panjang itu agak gerah tadi, makanya saya pakai baju lengan pendek. Nah, sekarang saya pakai baju panjang ini teman-teman, terasa dingin pakai baju pendek. Tadi saya pakai baju panjang gerah rasanya. Ini menunjukkan jam 5.30, bentar lagi mau masak. Sekarang saya rebus kacang dulu buat si nyonya. Dia pengen makan kacang katanya. Itu nyonyaku ini pulang ke rumah agak sedih lagi sih teman-teman. Tadi saya aja ngobrol lama sama si nyonya, ngobrol bareng. Pokoknya super sabar ya. Mungkin kalau anaknya sayang sama dia nggak akan seperti ini keadaannya. Dia akan selalu bahagia. Tapi karena dia punya masalah dengan anaknya, dia merasa anaknya udah nggak peduli sama dia, kayak hidup sebatang kara ya. Bener-bener sedih gitu. Jadi aku tuh bener-bener harus ekstra untuk memberikan nyaman buat si nyonya di saat dia gelisah hatinya. Tidak hujan ya? Kaya. Kemana? Kama? Kamu kau mau pergi ya? Aku Ngươi có chung lượng á, để ngươi chịu phần hả? Ngươi có bảo
昂蒂啊,我都唔係,我一個不發上去嘛,買幾包。哦,我唔睇你,我都唔記得咗爛爛債了。唔爛啊,好靚啊。 Teman-teman, saya mau bikin kolak, kolak nangka. Sama saya campur mutiara. Kalau ada pisang boleh dicampur dengan pisang. Karena kemarin tuh habis beli nangka kelebihan, agak kebanyakan kata nyonyaku. Kalau terlalu sangka sama 2 hari gitu kan kurang enak. Ya udah saya punya ide dibikin kolak aja gitu. Oke teman-teman, saya mau bikin kolak, langsung dieksekusi. Ini nangkanya teman-teman, bijinya belum saya buangin, saya akan buangin dulu bijinya. Oke teman-teman, bahan-bahannya ada di sini. Ini saya punya mutiara, mutiaranya tuh warna putih, nggak ada campur warna merah. Kalau bagusnya sih ada warna merah gitu ya teman-teman, tapi nggak ada. Ini saya belinya juga bukan di toko Indonesia, aku belinya di toko di tempat dia tuh jualan tahu gitu ya teman-teman, toge. Dia bukan toko Indonesia, saya nggak tahu itu toko apa. Kayak semacam toko-toko apa ya, tapi bukan toko Indonesia loh. Terus saya beli tahu, lihat ada ini, udah saya nggak mampir ke toko Indonesia. Terus saya beli santan, ini apa, daun pandan, dan ada gula merah. Yuk langsung dieksekusi bikin kolak nangka. Oke, ini nangkanya udah saya pisahkan sama bijinya. Bijinya kalau suka boleh direbus ini teman-teman. Bijinya juga bisa dimakan. Oke, ini air aku udah mendidih. Saya mau merebus mutiaranya dulu. Mutiaranya saya rebus terlebih dahulu biar cepat matangnya. Oke teman-teman, ini saya potong sesuai selera sih ya. Potong dadu, potong memanjang. Kayak gini aja. Nyonyaku juga giginya kurang, jadi potong kecil-kecil lebih bagus seperti ini, sesuai giginya nyonya, biar dia juga mudah ngunyahnya. Padahal kalau bagi saya itu teman-teman, nangka semakin lama di kulkas tuh semakin enak sih buat aku, kayak makan-makan es krim gitu ya. Tapi nyonya aku bilang nggak enak, ya udah tak bikinkan kolak aja biar nyonya aku nyobain kolak ala-ala Indonesia, kolaknya Indonesia. Teman-teman, saya kelupaan daun pandan, daun pandannya. Sesekali diaduk biar tidak lengket. Masukin nangkanya teman-teman. Sekalian gula merah secukupnya. Nanti kalau kurang manis dicicipin. Tinggal tunggu mendidih airnya.
Tambahkan garam, teman-teman. Sedikit saja sebagai perasa pelengkapnya. Kemudian aduk-aduk-aduk. Santannya belakangan, saya pakai santan kara. Kalau mau lebih enak lagi, santan yang segar itu ya teman-teman, yang parutan. Pakai apa adanya. Wah, mantap teman-teman. Ini ya teman-teman, saya tidak masukkan santan di dalamnya, biar kalau nggak habis itu kan yang makan cuma dua orang nih, cuma saya sama si nyonya. Kalau santannya saya taruh, takut cepet basi. Jadi santannya saya pisah, kalau waktu mau makan baru saya tambahkan santan karanya teman-teman. Jadi ini bisa awet, nggak mudah basi, walaupun ditaruh di kulkas itu kan takutnya namanya sudah kecampur santan itu cepet basi teman-teman. Jadi saya akalin aja, ini udah mateng, udah bisa ditutup apinya. Enak banget, saya cuma pakai gula satu aja, karena kalau pakai dua manis banget, satu aja udah cukup manisnya. Saya akan menyajikan buat nyonyaku. Nyonyaku, saya nggak tahu kerjanya di dalam ngapain, apa tidur ya teman-teman. Dia kerjanya udah selesai. Nah, ini ya teman-teman, saya taburin santannya di sini. Santan ini kan nggak perlu dimasak, dia sudah boleh dikonsumsi. Nyonya mau makan. Nyonya aku segini aja, aku takut dia nggak habis. Nah, nanti kalau kurang bisa nambah. Nih, kak. Mau timpan loh, mau cint timpan loh. Mau cint timpan kok mah, dao sin. Si ha, yan ne ya, ho me ya. Sai mai lo. Sai mai, kok dao sin le si. Kêu mẹ có gọi bò lò bò lò mày bò lò này cả tài xỉ bò lò tao xỉ bò lò à xí hả yến nè yến nè có co chi sùng có cái lê yến nè này cả yến nè cái yến xích chỉ gì chứ thấy cái gì xích à hài lắm xí hả lo xí như xanh nhẹ mà xích à cá chăng này có kêu cá chăng phá sam yến nè còn cá chăng cá chăng cá chăng kacang 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 ka kacang 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 siha olo tik cholo oh gimana nah. Mo ge siha sin kawan anti lo halo sikti lo ngô tôi giờ sikti à ngô tìm xem công tôi sik phan lo để tiếp đồng hồ à để hậu trang à hôm hồ sik xí yêu si hà cơ mà hôm hồ mẹ yêu cơ mẹ à bay lạnh đi cái tham lạnh cơ mà khơi tham lạnh à si hà à si hà bay like bay ngõ cô chị à hồ chị à bay like cơ mà cô chị à hồ chị à nè yêu bao bay thòng à yêu có có ưu điểm à hay à không hay có con thòng le dành đi có đi thòng lo dành đi bên bên thòng cái bên thòng hả bên thòng khi thòng á mà yesi thòng có gọi có chơi thiền vậy chơi trung gì chơi hàm vậy nó không trung gì hay à hàm tao có mà giờ ngồi lo dành cơm đã sao không thiền nữa cho hữu chị nếu như hàm nè hàm nó chạy rồi không chơi cơ rồi có hàm mà thêm pan nữa mà teman-teman.
sama nyonya aku makan di dalam, saya akan nyoba kolakku dulu buatan ala Henwin Kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya itu aku mau taruh dua teman-teman ini, tapi saya pikir lagi kan, kalau kurang nanti bisa nambah, soal takut kemanisan. Kalau saya taruh dua manis banget, soalnya nangkanya itu udah manis, makanya gula merahnya itu satu segini besar gitu udah cukup. Enak banget, boleh dicoba. Enak banget, manisnya tuh pas banget gitu ya teman-teman, mantep. Yau Jin Yau Bang Yau, Bau Jin Yau Bau Bang Yau Jin. Yau Jin Yau Bang Yau. Này, Bau Jin, Bau Jin Yau Bau Bang Yau. Đây, đi hãy đồ mu, đi hãy đồ cái trồng cô trồng hoa nè. Bộ ảnh gì thì chỉ có bộ ảnh rồi. Đi vừa đi ảnh rồi chơi tài ca, ý chạy cầm chầu mà. Jadi teman-teman, nyonya aku itu bilang kalau ada uang ada teman, gak ada uang gak ada teman. Soalnya di masa dia ada uang itu teman-temannya selalu calling-calling gitu kan, selalu ngajak makan di luar gitu. Terus nyonya aku selalu traktir, yang keluar banyak uang itu biasanya si nyonya. Di saat ketimpa masalah teman-temannya pada tahu, dan itu juga teman-teman satu gereja juga sih. Nah, terus nyonyaku itu jarang dihubungin gitu. Terus ya nyonyaku bilang, ya begitulah kalau ada teman di saat ada uang, di saat kita nggak punya uang teman menjauh gitu. Ya begitulah teman-teman ya, semuanya itu duit-duit dan duit. Sedih banget sih. Ya nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuman hanya doa semoga saya sama nyonyaku selalu dimudahkan segala urusannya, dan teman-teman online juga selalu berdoa semoga urusan kita semua selalu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, selalu dimudahkan segala urusan kita semua ya teman-teman. Ya, ada pesan nih buat dari nyonya. Nyonya aku tanya, kalau mau tinggal di Indonesia itu persyaratannya apa aja teman-teman? Yang tahu persyaratannya komen dong, kasih tahu yang benar persyaratan yang mengikuti aturan dari pemerintah itu apa. Nyonyaku ya mungkin kalau Tuhan mengizinkan, mungkin saya akan membawa nyonyaku pulang Indonesia. Kalau dia di sini anaknya udah angkat tangan gitu. Ya yang pastinya dengan persyaratan ada izin dari anaknya dong. Saya juga nggak akan sembarang membawa nyonyaku. Ya kalau memang takdirnya nyonyaku bersama saya tinggal di Indonesia, mati dan hidupnya di sana, nyonyaku ikut aku tinggal di Indonesia. Tapi persyaratannya dulu itu seperti apa? Terus nyonyaku bilang, tanya dong sama teman-teman kamu persyaratannya apa. Kalau bukan warga Indonesia tinggal di sana itu persyaratannya apa gitu. Itu yang dikhawatirkan nyonya. Cuman kan keadaannya sekarang saya lagi menjalannya aja sama senyonya, sambil cari-cari info persyaratannya untuk tinggal di Indonesia gitu ya teman-teman. Yang tahu persyaratannya detail komen dong di bawah ya, kasih tahu apa aja gitu. Terima kasih.
Oke, teman-teman, sekian dulu vlog aku sama si Nyonya kali ini. Semoga terhibur. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti vlog aku sama si Nyonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Bila suka videonya, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.